musim kemarau panas berdebu, saya baru belanja sayuran di dekat kompleks, dan saat ini saya mau pulang untuk saya melakukan perpetar. Saya sudah beli kelapa, ada susu, dan tinggal petik kacang sedikit ya. Ya, rasa sedikit arom brown brown. Yes, ini dia. Ya, barusan jalan pagi tadi saya melihat ada kelapa yang seger-seger. Seger, enak ya. Ketebalannya boleh dibikin semacam kelapa tart. Ini adonannya sudah jadi dan tinggal di oven saja. Caranya, kita aduk putih telur sampai berbusa dan ditaruh di atas adonan ini. Hiasi krenten dan di oven. Melihat yang muda dan yang tua. Tuh, ini baru air kelapanya, gula sama maizena dimasukin bersama. Nanti mama mau masukin ke situ biar ada menteganya. Kemudian rasa-rasa menteganya. Tapi kelihatan mama harus tambahin. Sudah angkat aja, ini dia kelapa tart, sederhana, cepat, dan pasti aja rasanya wow, enak sekali. Ini mudah, melihat yang muda dan yang tua. Ini mudah. Sedikit tua. Pasti abang udah pinter milihnya. Kata-kata aja begini ketahuan. Kenapa dulu? Panas pas untuk makan-makan yang bernuansa kelapa nih. Udara panas biasanya musim kelapa ya mas ya? Ya nggak tentu sih bu. Soalnya mereka musim panas berbuah aja kan? Mm-mm. Karena ya simpanannya kan air kan? Iya. Sama dengan pohon pisang kan? Pisang juga musim kemarau dia mah banyak persiapan makanan, airnya banyak. Ya, kita kalau mau pilih kelapa harus ditepuk-tepuk begini. Aduh, belum bisa bedain mas mana sih yang. Ah, ini tua, ini muda ya. Bunyinya beda. Ini tua, ini muda. Bunyinya beda. Ini sedikit tua. Ini muda. Kelapa ini. Waduh, udah panas darahnya. Kata-kata aja begini ketahuan. Di jalan Pamrango ini ada abangnya yang menjualnya, dan saya sudah mau pulang setelah beli sayur yang sudah didapat. Saya mau mampir beli kelapa. Ayo kita makan kelapa ya. Thank you.
sedikit kecap, manis. Gaya.